Nama saya Karisnal Padeke. Saya berasal dari komunitas adat suku Pagu yang berada di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Partai pengusung saya yaitu Partai Nasdem. Dari Dapil 3, nomor urut saya itu nomor urut 5. Selalu mendapatkan kendala persoalan hak-hak tanah adat kami kan, hak-hak tanah wilayah kami yang kemudian dieksploitasi oleh salah satu perusahaan besar di wilayah kami, yaitu perusahaan Nusa Halmahera Minerals. Dan mereka, kami bisa katakan bahwa tidak pernah menghargai yang namanya hak kami. Selama ini, perjuangan-perjuangan adat yang kami lakukan adalah kaitan dengan profil adat dan situ untuk penguatan identitas dengan cara mengidentifikasi diri melalui pendokumentasian. Semua cerita-cerita sejarah tentang suku kami dan semua dalam bentuk audio maupun visual. Ini yang kami anggap juga bagian dari perjuangan. Kata dengan perda, khususnya di Halmahera Utara belum ada. Dan itu kenapa saya berani sebagai anak adat ingin maju dalam pemilihan tersebut. Sebenarnya untuk mencalonkan diri atau menjadi anggota legislatif ini bukan bagian dari profesi. Tapi ini adalah bagian dari panggilan yang mana kami merasa bahwa hak-hak masyarakat adat itu tertindas gitu. Kami sebagai anak-anak adat harus masuk dalam sistem tersebut dan kami harus berjuang.